doa mau tidur kemarin enggak pernah belajar kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang Jahra. Jahra ini huruf apa, Dek? Ja. Ja. Ini kami biasanya ngadakan pembelajaran ya, pembelajaran Iqra di sini biasanya setiap hari Selasa sama hari Jumat setelah ba'da asar, biasanya sekitar jam 4 itu sampai jam sekitar jam 5 atau jam setengah 5. Pesertanya ini dari mana anak-anaknya? Anak-anaknya dari sekitar bedakan saya atau sekitar kos-kosan di sini juga, yang memang mereka senang gitu belajar di sini. Kenapa sih Mbak kok pengen ngajar gitu? Kan ini free, gratis gitu. Iya, pertama saya punya harapan yang sangat besar ya untuk generasi yang akan datang, supaya mereka memang apa ya, bisa gitu ya, bisa membaca Al-Qur'an, karena kan apa, generasi muda sekarang banyak anak-anak ya, mereka kena lingkungannya buruk sehingga perilaku mereka jadi buruk juga. Saya nggak mau anak-anak sekitar ini seperti itu, karena juga saat ngajar dengan mereka, saat bersama dengan mereka, itu ada kepuasan sendiri, kepuasan batin yang susah digambarkan dan tidak bisa dinilai dengan materi gitu. Ya. Ini ya. Pintar ini.